Assalamualaikum teman-teman, salam satu hobi, ketemu lagi bareng saya Ruwi Pakoi. Nah, kali ini saya bakalan memberikan tips cara menyembuhkan ayam sakit kuning. Nah teman-teman, kita langsung aja sebelum ke cara pengobatan, teman-teman harus tahu dulu ciri-ciri ayam sakit kuning itu seperti apa supaya teman-teman nanti untuk pengobatannya atau untuk penyembuhannya tepat teman-teman. Nah untuk ciri-ciri ayam sakit kuning, tentunya yang paling menonjol bisa kita lihat itu adalah ciri-cirinya ayam mengalami pucat ya. Pucatnya itu bukan sekedar pucat aja teman-teman, tapi pucatnya itu agak kekuningan tuh teman-teman. Bahkan pucatnya itu bisa sampai matanya ya agak sayu gitu. Nah teman-teman bisa lihat di sini. Nah ini contoh ayam sakit kuning ya. Teman-teman bisa lihat tuh ini pucat sekali, pucat dan benar-benar pucat banget, agak kekuning-kuningan. Nah selain mengalami pucat dan kekuningan pada bagian raut muka, nah ayam sakit kuning biasanya dia mengalami pucat juga atau keputihan sampai kekuningan sampai ke kakinya teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat kakinya ini benar-benar pucat banget ya, pucat sampai kakinya ya tuh, dan dia agak kekuningan, dan pada bagian kulit badannya pun tuh teman-teman bisa lihat. Nah ini kulit badannya pun benar-benar pucat teman-teman. Jadi pucatnya itu agak kekuningan. Pokoknya ayam pucat seluruh badannya, dan pucatnya itu disertai agak warna kekuningan, dan seperti si ayam nggak seger aja teman-teman. Ayam mengalami pucat sakit kuning apabila tidak diobati, seiring berjalannya waktu si ayam akan mengalami penyusutan berat badan yang sangat signifikan. Nah perlu teman-teman ketahui, penyebab ayam sakit kuning ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama bisa dikarenakan infeksi pada hati ayam, infeksi pada saluran pencernaan ayam, cacingan ayam yang sangat parah tidak diobati, dan disebabkan oleh peradangan usus teman-teman. Nah di sini saya bakalan memberikan tips cara pengobatan untuk ayam sakit kuning ini menjadi beberapa bagian, yaitu dengan cara alami, dengan cara atau cara tradisional ya, kemudian yang kedua dengan cara modern yang biasa orang sekarang pakai atau digunakan. Nah kemudian untuk cara alami dulu teman-teman. Untuk cara alami mungkin teman-teman hobi sudah familiar atau sudah mengenal dengan khasiat bekicot untuk ayam. Nah seperti ini ya, bekicot ini keong teman-teman. Keong yang biasa ada di kebun-kebunnya, biasanya dia ada di pohon-pohon pisang, biasanya sangat banyak banget ketika pas musim hujan. Nah ini sangat bagus untuk pengobatan ayam sakit kuning teman-teman, atau untuk recovery ya. Nah cara pemberiannya cukup mudah teman-teman, tinggal ambil bagian dalam si keong ini teman-teman. Nah kemudian nanti dipotong-potong seperti ini ya. Nah dipotong-potong seperti ini. Ini yang bagus khasiatnya ini lendirnya ini teman-teman. Nah nanti ketika sudah dipotong-potong seperti ini, teman-teman nanti bisa langsung berikan kepada ayam yang mengalami pucat atau sakit kuning ya, bisa. Nah ini pemberian atau pengobatan secara tradisional atau alami. Nah kalau misalkan di tempat teman-teman agak susah untuk mendapatkan bekicot ini, atau teman-teman nggak ada waktu untuk mencari bekicot ini, teman-teman bisa menggunakan pengobatan alternatif dengan masih dengan cara tradisional, yaitu dengan menggunakan Rapid Plus ini teman-teman. Nah Rapid Plus ini sangat mudah untuk didapatkan, teman-teman bisa beli di online shop, nanti linknya saya simpan di deskripsi ya. Nah kemudian untuk penggunaan Rapid Plus ini gunanya untuk merecovery si ayam sedang mengalami sakit kuning dan pucat. Ini cara penggunaan cukup mudah teman-teman. Nah ini kan bentuknya seperti ini, teman-teman cukup ambil sebesar ibu jari teman-teman ya. Nah sebesar inilah kira-kira. Kemudian nanti celupkan ke air. Nah nanti kemudian kasih ke ayam, lolohin ya, lolohin. Nah ini diberikan setiap hari ketika sore hari si ayam setelah makan teman-teman. Perlu teman-teman ketahui kalau misalkan ayam sedang mengalami
sakit kuning ini, sebaiknya selama pengobatan atau recovery itu si ayam diberikan pakan yang lunak seperti pakan pur. Teman-teman bisa gunakan pur apa aja ya, jenis apa aja, yang penting pakannya pur supaya mudah dicerna dan lunak ya. Karena si ayam yang mengalami sakit kuning ini, dia sistem pencernaannya sedang tidak berfungsi dengan baik. Jadi alangkah baiknya gunakan pakan yang mudah dicerna oleh ayam. Nah, teman-teman pastikan selama recovery atau pengobatan ayam sakit kuning ini, agar si ayam juga diberikan vitamin tambahan, teman-teman. Teman-teman bisa mendapatkan vitamin tambahan itu dari bahan-bahan alami. Nah, seperti telur madu ini ya, teman-teman. Telur madu ini sangat bagus untuk recovery atau untuk mencukupi kebutuhan terutama protein si ayam dengan cara jadi si telur ini ya. Oke, ntar. Nah, jadi si telur ini diambil bagian kuningnya, teman-teman. Jadi si putihnya kita buang dulu ya. Cara buangnya gini, teman-teman. Oke. Nah, kita simpan bagian kuningnya. Kemudian kita campur dengan madu, teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan madu biasa atau madu hitam. Nah, perbandingannya 1:1 dengan kuning telur. Oke. Nah, jika sudah dicampur, kita kocok sampai benar-benar menyatu ya, teman-teman. Nah, jika sudah menyatu seperti ini, teman-teman, teman-teman gunakan spet ya. Nah, spetan lolohan burung teman-teman bisa dapetin di toko burung. Nah. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa langsung berikan ke ayamnya dengan cara dispetkan, teman-teman. Teman-teman bisa memberikannya setiap hari, atau misalnya kalau misalnya teman-teman takut boros, bisa berikan dua hari sekali. Tapi bagusnya sih setiap hari untuk mempercepat penyembuhan, teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman malas mempersiapkan ini semua, atau nggak ada waktu untuk mempersiapkan ini semua, teman-teman pengen yang simple-simple, oke. Ada cara pemberian vitamin harian atau vitamin tambahan untuk ayam dengan cara simple, yaitu dengan pemberian booster ya, teman-teman. Nah, booster. Nah, booster ini multivitamin harian untuk ayam ya. Selain diberikan untuk ayam rawatan, ini juga bisa diberikan untuk ayam yang terutama yang sakit kuning, bisa juga teman-teman untuk mencukupi kebutuhan vitaminnya supaya selama recovery atau pengobatan bisa cepat normal si ayamnya, si normal dan sehat kembali, teman-teman. Nah, kalau booster ini sangat simpel pemberiannya, teman-teman, kan ini cukup diberikan satu spet. Spet ini tinggal langsung dispetkan ke ayamnya, teman-teman. Nah, ini untuk satu botol ini, untuk satu ayam ini pemakaian bisa digunakan selama 1 bulan lebih, teman-teman. Bahkan bisa 2 bulan, jadi cukup hemat. Nah, itu kembali lagi sama teman-teman ya. Mau pakai cara yang alami boleh, mau pakai cara yang simple-simple juga boleh. Nah, buat teman-teman yang pengen dapetin atau pengen beli booster ini, bisa dapetin di online shop. Nanti linknya saya taruh di deskripsi ya, teman-teman. Nah, pastinya teman-teman bertanya berapa lama penyembuhan atau recovery si ayam yang sedang sakit kuning ini. Itu kembali lagi terhadap kondisi si ayamnya. Apakah penanganannya teman-teman cepat atau penanganannya teman-teman telat gitu. Kalau misalkan teman-teman penanganannya sudah telat, si ayamnya udah benar-benar sakit kuningnya udah parah banget gitu. Nah, itu bisa memakan waktu hingga 2-3 bulan. Tapi kalau misalkan teman-teman sigap, cekatan, bisa ngelihat kondisi ayam, jadi kira-kira mau gejala sakit kuning teman-teman langsung lakukan cara yang tadi, ya palingan sebulan juga sembuh, teman-teman ya. Nah,
Nah, teman-teman pastikan selama pengobatan atau recovery ayam sakit kuning, si ayam tidak boleh dikeluarkan dari kandang atau tidak boleh kena sinar matahari, tidak boleh diumbar dulu. Pokoknya si ayam benar-benar istirahat total. Kita fokus pada pengobatan kesehatan si ayam dulu, teman-teman. Jadi teman-teman cukup fokus pada perawatan kesehatan dulu, jangan digabungkan dengan perawatan harian, teman-teman. Untuk mempersingkat proses penyembuhan si ayam yang sakit kuning ini, teman-teman. Dan pastikan si ayam diberikan pakan yang mudah dicerna selama melakukan proses recovery atau pengobatan ayam sakit kuning. Nah, saya pikir itu aja, teman-teman. Semoga video ini bermanfaat, terutama buat teman-teman yang ayamnya sedang mengalami sakit kuning atau pucat sakit kuning ya. Semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Saya Rwi Pakoi, salam satu hobi.